pelatihan milenial reformis semacam ini sebuah kegiatan yang sangat bermanfaat khususnya bagi generasi muda, dan saya melihat di sini yang hadir adalah perempuan-perempuan muda, perempuan-perempuan milenial. Nah, ini merupakan kelompok yang sangat strategis untuk berdiskusi dan juga memperdalam pengetahuan mereka terkait dengan isu-isu kesetaraan, isu-isu keadilan gender, dan juga bagaimana kelompok-kelompok milenial, khususnya milenial perempuan ini mampu menyebarkan nilai-nilai perdamaian, nilai-nilai kemanusiaan kepada masyarakat secara luas. Pesan-pesan saya buat milenial reformis, yang pertama adalah bahwa teruslah belajar untuk terus memperbaiki diri, mengupgrade pengetahuan, karena generasi muda milenial ini ke depan akan menjadi pemimpin masa depan bangsa. Dan yang kedua adalah bagaimana milenial reformis ini mampu berkontribusi secara nyata untuk menyelesaikan ataupun juga untuk menghadapi tantangan-tantangan zaman yang saat ini semakin kompleks, khususnya di era digital.